Puluhan mahasiswa dari beberapa universitas di Bekasi melakukan aksi penyampaian pendapat untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Para mahasiswa terlihat berdemo dengan membawa bendera dan spanduk bertuliskan cabut Omnibus Law. Sebagian mahasiswa juga membagikan lembaran kertas kepada para pengendara yang lewat. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani sedikit tersendat akibat para mahasiswa menutup sebagian jalan dari Jenderal Ahmad Yani. Puluhan personel polisi dan aparat gabungan juga terlihat melakukan penjagaan yang cukup ketat di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Setelah para demonstran bubar, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas kembali berjalan dengan normal. Dari Bekasi, Jeffrey dan Bagus, Tribrata TV, salam, Tribrata.